Assalamualaikum. Anda menyaksikan kabar pagi terkini. Saya Nuzul melaporkan dari Kelurahan Hergamana, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Sungai Cipananti meluap 2-3 meter. Akibatnya rumah warga terendam banjir dan siswa-siswa tidak dapat sekolah karena sekolah dekat terendam banjir. Hingga kini belum ada catatan resmi jumlah kerugian yang dialami oleh warga akibat banjir. Menurut kepala dinas Bina Marga Rusjab Adi Manggala, banjir dapat diatasi dengan normalisasi sungai dan relokasi warga di Cinset. Demikian informasi dari saya tempat kejadian. Assalamualaikum.